Kalau orang sudah menemukan hakikat daripada La ilaha illallah, orang itu akan terbuka kepada siapapun dan selalu melihat fadlnya Allah Ta'ala. Tidak gegabah kita melihat orang yang tidak baik. Secara syariat betul orang itu jelek, tapi tidak boleh menfonis, oh orang itu neraka. Dirinya sendiri belum tentu. Kalau Allah Ta'ala membalikkan, tadinya kita yang baik jadi jelek, dan orang yang tadinya jelek jadi baik, taubatan nasuhanya diterima, justru kita tidak ada apa-apanya, kalah 100% dengan orang-orang tersebut. Apabila kita mau melihat fadlnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, menunjukkan setiap orang yang diberi adalah fakir.